Assalamualaikum. Dan Selamat salam. pagi. Selamat pagi. Jadi hari ini kita sambung dengan semalam. Kita sambung dengan semalam yang PowerPoint presentation tu. jadi ini adalah semalam kita dah sampai sini ya. Kita dah sampai ke kita jadi kita jadi kalau kita nak dapatkan nilai Cartesian dapatkan nilai Cartesian kita kena ni lah nilai ni X, Y and Z ni X, Y and Z bentuk apa vektor dan jadi kita kena ni lah saya ulang balik ya. Jadi mula-mula first step dia kita kena apa buat FA prime dia berapa? Aiman family Abdul Razak. Dalam kes ni FA prime dia berapa? Aiman tak usul ya? Afirul Aiman. Apa FA prime eh? Kalau dalam ni, nampak tak slide ni? Nampak. Berapa dia ni? Apa dia ni F prime dia? Apa dia F prime dah? FA prime dah? Satu. Ni FA prime ni berapa? Kita ulang balik semalam. FA prime dah berapa? Apa dia yang formula ni? Ha? FA dia adalah nilai FA dia adalah apa? 140 eh? 140 kan? Wah, yalah. FA prime dia apa? FA prime dia. Yang ni. Yang ni. Mana yang ni? Yang ni apa? Firul? 140. Cos atau sin? Sin ke? Kan. Cos 4? 40. Okay. Okay. Yang lain, Daniel Hakim. FAY ada berapa? Ni FAY eh. FAY. FAY ada berapa? Daniel Hakim. FAY ada berapa? Jaya tuan. Okay. Tak loading lagi ya? Sin 40. 140 sin 40. 40. Okey. Okay, good. 140 sin 40. Ni adalah FAY ni 140 sin 40. Good. Okay, sin 40. Allah, payah tu nak boleh macam ni. Kena practice lah. Oh, macam mana? Apa Fazri Iman? Berapa? FAX lah. FAX ada berapa Fazri Iman? Apa dia tuan? FAX. 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 140. 140. Kos 40. Kalau lagi sin 40.
Okey, good. 50. Okey, 50. Kos 40. Okey. Nur Hafizi. Berapa FAZ ya? Hafizi. Hafizi. Ya, tuan. Berapa FAZ ya? FAZ 140. Cos. Cos 50. 140 cos 40. Cos apa? Cos 50. Ni tak faham tak? Boleh tak? Berada kat sini kan, ini dia hypothesis, hypotenuse, ini adalah dia FA Z dia kan. Boleh tak? Sebab sebab dia macam ni, ni FA Z dia. Jadi 140 cos 40 cos 50, faham tak? Okay, sini. Boleh tak? Kalau tak boleh, jangan tak boleh. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Sebab sekarang ni musim COVID kan, saya nak jumpa kamu personally pun tak boleh. Okay, good, thank you. Syahir, FB prime. Syahir, FB prime. Ya, tuan. FB prime apa? FB prime ni kat mana? Kat sini eh. Ini adalah FB prime. Apa FB prime dia? FB berapa? Saya. Ratus. Ratus. Ratus apa? Saya. Tak tahu lah. Every Prime tu channel tu kan? Ni? Every Prime ni kita turunkan benda ni kat sini. Dia jadi macam ni. Macam ni, kita turunkan ke bawah. Kita turunkan ke bawah. Kita namakan garisan ini adalah Every Prime. Yang ni FA Prime. Boleh? Faham tak? Ini adalah FB prime. Ini adalah FA prime. Sebab tu saya cakap FB prime. Maknanya FB dot FB prime tu ni maksud dia ni. Dia ada ni tanda ni. Tanda apa? Bulat ni, Jadi 100 apa ni? FB ni 100 ha. Boleh, saya 100 100 cos 6 10. Okey, good. Okey. Surrender FBY. FBY apa surrender? Seratus apa? 100 sin 60. Good. Render. Okay, 100 sin 60. Okay. Sekarang ni nak cari. Dia macam ni. Nak cari Wan Ahmad Khalid. FA FBX. FBX tu berapa? FBX ni C 130 ke? 100 cos 60. 100 sin 30 ke? 100 kan 100 cos 30. 100 cos 60. 100 cos FB prime
FBX 100 kos 60. Sin 30. Ah, sin 30 FBX eh 100 kos ah, okey. Ni eh, yang ni. 100 kos 60. Sin 30 eh. Jadi positif ke negatif? Wan Ahmad Khalid. Wan Ahmad Khalid. Negatif. Ha? Juga. Negatif. Negatif. Okay, thank you. Very good. Okay, Wan Ahmad Khalid. Okay, Atira. FB. Yes, FBY. FBY. No. Bukan. FBZ. Sorry. FBZ. FBZ. FBZ kos 60 jadi dapatlah nilai ni. Okey, jadi kita nak dapatkan nilai apa FA dengan FB tu adalah kita dapatkan nilai FA, dapatkan nilai FB. Kita square root kan dia, eh, square root kan dia, eh. Dapatlah nilai magnitude and resultant force. Magnitude and resultant force. FA campur FB. Jadi kalau kita campur FA campur FB ni, kita terus campur ni, eh. Kita 82.1.2 campur tolak negatif 25. Dapatlah 57.2. Boleh? Boleh tak? Eh? Faham tak? Faham eh? 90 campur dengan 86.6. Dapatlah nilai ni. Dan lepas tu 68.9 campurlah dengan 43, dapat 112. Jadi bila dah dapat nilai ni, nak ini dipanggil dia, ini vektor eh. Ini vektor. Okay, ini vektor. Kalau ni vektor, kalau dia magnitude adalah ini. Boleh tak? Boleh? Boleh? Boleh ke tidak? Tuan jawab. Boleh tuan. Alhamdulillah. Okay, good. Okay, dalam ini adalah resultant dalam 2D ya. 2D tak ada masalah. 2D ya. Jadi dalam 2D ni pun sama juga. Kamu kena FA ni, kamu kena FA cos 40 campur FA sin 40. FB pun sama. FB ni cos 195. Mana datang 195 ni? Saya kenapa dia buat 195? 180 campur ni kot. Ambil dari sini kot. 180 tambah 15. Tapi saya rasa tak ni. Ini jangan kamu buat macam ni. Kamu buat FB sama juga dengan negatif tu, negatif senang. Negatif sama kot. Negatif 15 sama dengan kos kos 195 kot. Kos 195, okey. 0.9659 ataupun kos negatif 15. Sama juga, eh. Jadi kalau macam ni payah kamu nak faham. Jadi kalau dalam kes ni kamu terus buat negatif. Negatif ni FBX eh. Ni FBX eh. FBX. FBX. Ni adalah FBX. Jadi kamu terus buat 15. Negatif cos 15. Okey. Boleh tak? Boleh. Boleh eh? Okey, jadi FC pun sama. FC dia ambil daripada sini semua. FC tak payah lah. FC ni pun negatif cos 90. Untuk apa? Untuk pasti X ni tak payah, tak ada FC dia. Eh, untuk pasti Y ada. Kalau cos 270 tu adalah kosong.
Kan? Ha, jadi tak payah tulis pun. Eh, untuk FC ni. Abaikan nilai ni. Tulis yang ini saja. Eh? Ha, untuk Y, tulis je negatif sin 90. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Boleh? Ha? Boleh? Tolong jawab. Okey. Tak apa. Jadi dia kata dia magnitude oh, ni. Okey. Jadi ini dia dalam keadaan stabil. Eh? Dalam keadaan stabil. Jadi ini adalah dia punya formula. Must be sum to zero. Jadi kamu campurkan dia dapat zero. Kamu campurkan dia semua dapat zero. Maka dapatlah kamu buat persamaan serentak, maka dapatlah nilai yang ni. Boleh tak? Boleh tak nanti lepas habis muat nanti kamu buat ni. Balik. Boleh tak lantar kertas? Boleh tak? Eh? Okey, Syah, apa dia punya ni? Dia beritahu saya apa dia punya formula ni. Ha? Okey. Sekarang ni express the F as a Cartesian vector. Okey. Macam mana kita nak tahu nilai nilai Fx, Fy dan Fz? Okey Syah, beritahu saya macam mana kita nak tahu nilai Fy, Fx, Fy dengan Fz? Syah? Syah dengar tak? Ha? Syah dengar tak? Macam mana kita nak tahu nilai Fx, Fy dengan Fz? Kalau dalam soalan ni, dia minta Cartesian vector. Guna formula apa? F1 200 cos 60 ke tuan? Ni cos alpha sama dengan cos alpha sama dengan FA FX over FX over F. Kan? Oh, jadi sekarang ni tapi masalah juga. Alpha kita tak tahu. Kita hanya tahu nilai. Nilai apa? Nilai apa? F. Kita tahu nilai F 200 kan. Okey. 200 ni yang letak. 200 tu ni. Okey. Ha, tak apa kalau macam tu kita tengok nilai FY. Tapi kita, kita tahu bahawa kat bawah ni ada jawapan kot. Eh, tak ada jawapan eh. Okey. Jadi tak apa kita guna ni tu. Cos beta. Cos beta, Faris, berapa cos beta? Apa ni cos beta? Cos beta dia apa? Cos beta. Cos beta berapa? Mana sudut beta? Berapa sudut beta, Faris? Oh, Faris. Fy per F. Fy per F. Sudut beta berapa? Sudut beta apa? 60. Okey, cos 60 sama dengan FY tak tahu. Yang ni berapa? F 200 kan. Okey, good. Jadi kita dah tahu nilai. Kita boleh tahu nilai. Kita boleh tahu nilai apa? Nilai FY. Okey, good. Good. Okey, Putri F cos beta, cos gamma berapa Putri? Gamma berapa sudut dia? Putri? Oh, jap tuan. Nampak, tak nampak, tak loading ni eh. Ni ah, ni tak. Allah, clear pula. Ni why? Mana? Sudut gamma tu antara sini ke sini. Berapa sudut gamma tu? 45. Okey, good. Cos 45 sama dengan apa Putri? Fz bagi dengan apa Putri? 200. 200. Jadi dapat nilai Fz eh. Jadi nilai Fz ni kita boleh dapat nilai Fy. Jadi nilai Fx yang kita tak boleh dapat. Jadi kita tengok penyelesaian dekat bawah. Jadi dia kata cos alpha, cos beta, cos gamma adalah satu.
Jadi dia cari nilai ni. Ini formula dia pakai. Dia pakai formula ni, dia dapatlah nilai cos alpha. Bila dapat cos alpha tu, dia dapat nilai alpha. Lepas tu, nilai alpha tu dia masukkan ke dalam yang saya tulis atas ni. Dapatlah nilai fx, fy dan fz. Boleh ya? Boleh? Boleh tak? Boleh ya? Okey. Boleh tuan? Boleh, alhamdulillah. Zuleika, Zuleika, apakah nilai F1X dalam ni? Nampak tak Zuleika? Nampak tak? Zuleika nampak tak? Nampak. F1X berapa nilai dia? F1X. Berapa nilai F1X? F1X berapa nilai? Ada nilai tak? Zuleika. Ada tak nilai F1X? Tak ada kan? Kamu boleh nampak? F1X ni dia, F1 ni dia hanya ada paksi Y dan paksi Z. Faham tak Zuleika? Boleh? Zuleika, faham tak? F1X tu tak ada eh? F1X tu tak ada. F1X tu ada tak? Zuleika? Tak ada. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab apa tak ada? Sebab apa tak ada Zuleika? Sebab dia dekat paksi Y dengan Z tu. Okay, good. Okay, good, good. Okay. Jadi, okay, jadi dia tak ada eh. Jadi, good. Okay, jadi F1 ni dia ada. F1 60J campur 80K eh. FR ada. Maka, dapatlah nilai FR. Dia campur terus. Dia campur terus. Tapi bila kita dapat magnitude, kita kena buat summation square root. Boleh? Boleh ya? Okey, boleh? Nampak ni. Jadi, determine the magnitude and coordinate and direction angle. Okey. Bila kita dah dapat ni, kita kena carilah dia punya direction. Okey. According to direction of the center angle acting on the ring. Jadi, ini adalah dia punya formula dia. Okey. Ini adalah formula dia. Okey. Okey. Afirul, macam mana boleh dapat ni? Macam mana boleh dapat ni pula? Macam mana alfa ni boleh dapat ni? Alfa ni macam mana dia boleh dapat nilai ni? Dapat 550 ni Afirul. Afirul. Ya itu. Tengok dulu. Macam mana nilai alpha tu dapat 50? Ni. Macam mana alpha tu dapat 50 bahagi dengan 191? 50 ni apa? Cos. Ni 50 ni apa? 50 ni adalah FRX dia. Betul. 50 ni. 50 ni adalah nilai FRX. Kalau kita tengok kat atas ni, nilai dia FRX dia adalah 50. FRX dia. Okay. 191 ni apa? Nilai apa ni? Afirul. Dia punya magnitude of FR. Boleh tak? Boleh tak Afirul? Boleh. Boleh faham tak? Okey. Okey, apa jadi kita dapatlah nilai. Nilai apa? Afirul? Nilai apa ni? Nilai apa ni? Nilai apa?
Okey. Beta ni, ma'am. Okey, thank you, bro. Daniel, macam mana dapat ni? Negatif 40 ni. Untuk beta ni. Macam mana dapat negatif 40 untuk beta ni? Daniel, Daniel Hakim, macam mana boleh dapat? Daniel Hakim, macam mana boleh dapat negatif 40? Daniel Hakim? Daniel dengar tak? Haa, dengar tuan. Haa, macam mana dapat negatif 40 tu? Mana datang negatif 40 tu? FR tu kan? Haa, FR? Why? Untuk? Untuk why? Ha? FY lah, betul. FR untuk dia punya ni ya, yang ni ya, tengok ni. Yang ni negatif 40. Macam mana boleh dapat 191? Daniel? Magnitude resulted cost. Okay, good. Okay, Fazli Iman, macam mana boleh dapat 180 ni? Fazli Iman? Nazri Iman? Ya, tuan. Haa, macam mana boleh dapat 180? FRZ. Okey, good. 191? Minute result of force. Okey, good. Dapat semua. Faham eh? Jadi, okey. Okey, sikit lagi. Kita nak habis slide ni. Alright. Jadi, ini adalah dia punya formula. Jangan lupa eh. Formula ni back in your mind. Okay, recap. U ketua UR over R. R ni adalah RX, RY ataupun RZ. R ni adalah magnitude of ni. Jadi ini dinamakan position vector. Okay, kalau kita nak dapatkan nilai F, iaitu magnitude, kita kena darab ni. Contoh dia yang ni lah. Kalau kamu tengok, UFR. FR dia, FR ni adalah dia magnitude. FR over 150 bagi dengan 191. Okey, nampak tu. Dia punya lagi bahagi dapatlah nilai yang ni. Okey. Lepas tu nilai alpha dia, alpha beta gamma dia adalah yang ni. Okey, tak ada masalah. Okey, yang ni. Macam mana ni? Okay, two forces act on the hood. Specify the coordinate of directed direction angle F2 so that the latent torque FR act along the Y axis. Apa yang dia maksudkan ni? Two forces act on the hood. Specify the coordinate of angle of F2 so that the latent force FR act along the Y. Jadi maknanya dia FR dia dalam soalan ni pada paksi Y dan ada magnitude 800 pada paksi Y sebab tu kalau kamu tengok ini 800 FR. Ini adalah nilai FR dia. Okey, ni FR dia adalah 800. Boleh faham? 800 J. 800. Sebab apa 800J Nur Hafizi? Sebab apa 800J Nur Hafizi? Hafizi dengar tak? Sebab apa 800J? Dengar tuan. FR ni sebab apa 800J? Sebab apa 800J? Baca soalan Nur Hafizi, example 5. Two force act on the hook. Okay. Specify the coordinate direction or angle of F2 so that the resultant force FR act along the positive Y axis and has a magnitude of 800 Newton. Okay, apa yang kamu faham soalan ni? Dia suruh cari apa? Coordinate direction angle. Direction angle.
Apa yang kamu faham tentang FR ni? Apa yang kamu faham tentang FR ni? Magnitude. Magnitude dia berada pada paksi apa? Paksi Y. Okay, good. Jadi FR dia adalah 800. Jadi FR adalah F1 campur dengan F2. Okay? Okay, F itu ya? Boleh ya? Okay, jadi F1 ni adalah F1 cos alpha. Cos alpha 1. Cos alpha 1. Mana datang ini? Syahi. F1 cos alpha 1. Mana datang ni Syahi? Mana datang dia ni Syahi? Syahi? Paksi X. Jadi apa formula dia? Cos alpha, beritahu saya formula cos alpha. Cos alpha sama dengan Syahi? Cos alpha sama dengan apa Syahi? Cos alpha 1 sama dengan F1 F1 X bagi dengan F lagi 1 F bagi dengan F1. Jadi jadi sekarang ini apa ni? Ini adalah F1 apa? F1 apa? Saya F1 X. Boleh saya? Boleh ya. Jadi untuk yang sebelah ni apa ni? Yang ni, yang saya bulat ni. Yang saya bulat ni apa? Saya F1 apa? Saya yang saya bulat ni. Ya. Yeah. Ni apa ni? F1 apa? Saya F1 Y. Okay, good. F1Y ni dapat dengan cara cos beta sama dengan berapa saya? Cos beta. Saya cos beta berapa? F1Y. Per F1. Okay. Ni yang saya bulat ni apa ni? Ini yang saya bulat ni apa ni? Ini yang saya bulat ni apa? F1 Z. Okay, good. Alright, jadi berapakan nilai alpha untuk F1 saya? Nilai alpha. Takpelah, bagi orang lain lah. Tukang tempat tadi. Okey, bagi Surendra. Berapakah nilai alpha untuk F1? Nilai alpha untuk F1 ni F1 ya, Surendra 45, sir. 45. Why 45? 300 cos phi. Tak. Kenapa you cakap nilai alpha tu 45? Sebab nilai alpha ni adalah di F1 ni nilai dia berseranjang ataupun berdekatan nilai alpha ni dia ada kaitan dengan paksi X. Okey. Nilai beta berapa? Surendra. Nilai beta untuk F1. Cos 60. Nilai beta bukan cos 60, nilai beta dia adalah 60. Nilai gamma? Nilai gamma, Friendra? 120. Okey, good. Jadi dia dapat ni, maka dia dapatlah nilai F1X campur F1Y sampai F1Z, dapatlah nilai F1. Okey. F2 pula. Okey, F2. F2 ni kita tak tahu berapakah nilai F2. Kita tahu nilai F2 700. Tapi kita tak tahu apa dia punya
Jadi F2X berapa, F2Y berapa, F2Z berapa. Jadi macam mana nak cari tu, Wan Ahmad Khalid, F2X. Kita tak tahu pun dia punya dia punya alfa, beta, gamma. Hanya kita tahu adalah dia nilai F. Macam mana, mana datang ini? Jadi macam mana tu saya? Saya bukan saya lah. Apa Wan Ahmad Khalid? Muhammad Khalid. Guna FR equal to F1 sama dengan F2. Okey, good. Jadi kita campurkan ini eh. Dapatlah nilai ni. Okey. Ha? Boleh saya? Saya percaya lah. Apa? Boleh Muhammad Khalid? Boleh, 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 boleh. Ah, cuba baca ni. Cuba baca ni. 800J sama juga dengan 800J sama dengan baca 212. Okay, mana tu? Yang ni baca bawah ni yang saya garis ni. Ah, oh, okey. 800 G sama dengan 212.1 sama dengan F2X I sama dengan kurungan, buka kurungan 150 sama dengan F2Y tutup kurungan G. Tambah dengan buka kurungan 150 sama dengan F2X tutup kurungan Z tutup kurungan darat nanti. Okey. Okey, good. Okay. So, jadi Atira, lepas dia dapat persamaan ni macam mana dia nak cari F2X? Macam mana? Kena buat FX sama dengan kosong. Ha? FR sama dengan kosong? Bukan. Bukan. Jadi yang ni, FR ni adalah kita kena bandingkan ni. Eh? Kita kena bandingkan ni. FR ni sebenarnya adalah kosong. Adalah FR ni sebenarnya adalah ni. Kosong. Dia punya koordinat ni macam ni tau. FR ni kosong I. Okay. 800J. Dan 800J ya. Dan kosong. Okey. Lepas tu nak buat macam mana tu Atira? Kan? Ni bawa apa? Jadi macam mana? Kosong ke tepi. Jadi kosong ni kita akan bandingkan pada yang I ni. Okey, nampak ni. Kosong sama dengan, betul boleh ya Tira? Masuk equation dia tu. Masuk equation ni eh. Kita masuk 1, 1, 1. Boleh eh? Kita masuk panjang 1. Masuk untuk. Okay. Jadi jadi kita boleh dapat F2X. Boleh eh Tira? Okay, boleh? Jadi lepas tu 800 campur F2Y. Dapatlah F2Y. Betul? Macam ni cara dia. Dapat tu. Okey. Kosong. Dapatlah ni. Okey. Syah, macam mana kita nak dapat nilai alfa pula? Nilai. Jadi, macam mana kita nak dapat nilai alfa. Alfa 1 ni apa ni? Nilai dia. Okey, jadi nilai alfa adalah 212 ni. Negatif 212 ni mana dapat ni? Mana datang dia? F2X tu kan? F2X betul. Jadi ni bukan alfa 1 tau. Ini adalah alfa 2. Salah ni. Ni adalah alfa. Alfa 2. Alfa 2. Okey. Okey, 650 tu mana datang dia? 650 ni. Nilai beta ni. F2Y. Ikut. 150 ni mana datang dia? F2Z. F2Z. Okey, jadi jadi ni salah ni eh. Jadi dia bagi 700 mana datang dia, Syah? 700 tu.
700 mana datang? Resultant force. Bukan. Nilai F2. F2 eh. Ni nilai F2 dia 700. Boleh ya? Semua dapatkan semua. Ha, nilai resultant force dia 800. Okey. Jadi dia dapatlah nilai alpha, nilai beta, nilai gamma. Dia punya formula bukan pakai FA. Ha? Dia pakai ni. Dia pakai ni. Ni bukan eh. Ini F. FA tu kalau dia bagi contoh soalan ni memang sama. Ha, ni ni alpha 2, F2, FX. Ha eh. Dua eh. Kena pakai buka mic. Okey. Okey, jadi jadi dapatlah nilai tu. Okey, ada 5 minit lagi kita dah bincang soalan zata ni. Okey, Syah. Fanis. Fanis, macam mana ni soalan ni? Fan, baca soalan Fanis. Express the force F1 and F2 as Cartesian vector, then find the coordinate direction angles of them. Apa yang kau faham ni? Cari. Apa yang kau faham Fanis? Dia suruh cari F1 dan F2. Ha, ha. Dia kena cari eh. Jadi F1 dia berapa nilai dia? Berapa koordinat dia? F1 dia apa koordinat dia? Fani? Ni 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 koordinat mana? Koordinat pada A ni. Ini pun salah ni. Ha, ini. Ini patut F1 ni. Alamak. Apalah salah ni. Ni okey. Tak apa, apa. Ini berapa apa dia punya formula dia punya koordinat? 1 1 0 negatif 3. 1 0 negatif 3. Okey, titik B negatif 2 2 3. Ah, 2 2 3 good. Okey, dah dapat ni. Okey, dia dah dapat ni, maka dapatlah nilai R. Nilai R ni macam mana? Ha, ini kita akan bincang esok. Eh? Sangat kritikal benda ni. Eh? Jadi kalau RAB, RAB, RAB dia kita kena ambil A. Kalau RAB kita kena mulakan dengan B dulu, betul kita tolak dengan A. B tolak A. Maka kita dapatlah nilai panjang ni. Panjang ni. Bila kita dapat panjang dia ni, ya, kita dapat panjang ni 7, batu kita akan buat dia punya direction angle. Tapi kita dapat alpha beta. Nak dapat alpha, kita kena ambil daripada R ni. Ya. Position vector RB tolak dengan RA. RB tolak dengan RA. Dapat yang ni. Yang ni nanti kita akan bahagikan dengan 7. Dapatlah nilai ni. Okey. Esok kita akan bincang benda ni kelas. Okey. Jadi sangat complicated. Ada lagi banyak ni. Jadi saya harap kamu boleh tengok. Dan esok kita akan juga kita akan bincang-bincang soalan. InsyaAllah kalau